Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takeho, tashihau, nihau. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Aduh, libet ngomongnya. Teman-teman, hari ini saya mau kasih lihat taman yang ada di Taiwan itu seperti apa ya. Ini taman masih terbilang kecil ya teman-teman, karena ada yang paling besar lagi tuh di daerah sana, agak jauh sedikit gitu teman-teman. Cuma saya review yang dekat aja ya. Sama kok cantik juga. Di sini itu teman-teman rindang banget, walaupun di tengah perkotaan atau pemukiman warga yang padat gitulah ya. Di sini masih bisa ini contoh mbah-mbah, oh nyonya lah bilang, olahraga. Terus kemudian lagi ada pembangunan juga. Dan di setiap taman itu juga dilengkapi tempat duduk teman-teman. Pokoknya dirancang senyaman mungkin. Jadi kapanpun mau olahraga juga enak lah suasananya. Nah, di sana juga masih ada itu apa namanya, bude-bude yang lagi olahraga. Di sini juga ada alat-alat olahraga teman-teman, lengkap. Mohon maaf ya teman-teman kalau apa videonya agak goyang karena saya juga lagi jalan. Di sini tuh lengkap banget teman-teman tamannya. Apalagi sekarang lagi musim dingin, terus lagi hujan gerimis. Jadi keadaannya atau suasananya tambah asri, tambah dingin gitu. Kalau misalnya pagi sama sore itu biasanya di sini ramai teman-teman. Banyak orang yang duduk, bersantai, olahraga, senda gurau sama sanak keluarganya. Kalau di sini itu tempat biasanya kan ada kayak dibilang apa, pavilion apa ya? Pokoknya itu satu tempat itu biasanya orang kayak senam, aerobik, misalnya kayak gini waktu hujan masih bisa tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Nah, di sini. Tidak lupa juga di taman itu selalu ada tempat bermain untuk anak-anak juga. Pokoknya teman-teman di setiap sudut taman itu ada tempat untuk olahraganya. Pokoknya diusahakan walaupun gak lengkap banget, tapi banyak wahananya juga. Terus apa, pohon-pohonnya rimbun banget. Kemudian itu ada tempat untuk apa, berlatih berjalan. Misalnya untuk mbah-mbah sama akong yang masih sakit atau kesusahan berjalan, itu biasanya berlatih berjalan di situ teman-teman. Kita kasih lihat ya. Nah, di sini teman-teman, jadi di sini itu tempat untuk berjalan, berjalan lah kayak ama akong gitu, pelan-pelan jalan ke sana, ada pegangannya gitu. Jadi teman-teman semua walaupun nggak di Taiwan tapi masih bisa melihat atau menyaksikan gimana sih keadaan taman yang ada di Taiwan itu seperti apa. Tanpa harus pergi ke sini dulu juga nggak apa-apa, pokoknya tetap pantengin video saya terus ya. Nanti saya akan memberikan video-video atau review-review tempat apapun yang mengenai Taiwan nanti insya Allah. Kalau ada waktu dan kesempatan, nanti akan saya review. Nah, di sana teman-teman, itu saya kasih perbesar ya. Nah, itu ada satu tempat juga. Itu sama teman-teman, jadi bisa digunakan untuk istirahat. Kadang, kalau orang Taiwan sendiri itu kadang suka main tamajiang atau mahjong.
Itu yang catur alat Cina itu biasanya mereka main di situ. Terus di setiap taman itu akan dilengkapi dengan kamar mandi. Nah, kamar mandi itu di sana, teman-teman. Maaf ya kalau videonya agak kurang jelas. Nah, di sini juga ada tuh teman-teman buat duduk. Ini dekat banget dengan pasar, teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat itu di sana itu kamar mandi ya. Di sini kayak gini. Saya mau ke pasar dulu, teman-teman. Saya mau beli apa itu? Kemangi. Kalau orang sini bilangnya cinta. Ntar dulu ya videonya, aku skip dulu takut agak repot. Teman-teman, alhamdulillah apa? Saya dikasih cincin atau kemangi ini, teman-teman. Alhamdulillah itu di sana itu orangnya baik banget. Alhamdulillah lah, ya Allah rezeki. Kalau misalnya ada uang mungkin sekitar 5.000 kali ya kalau Indonesia. Tapi alhamdulillah dikasih gratis maternoon, ya Allah. Nah, ini saya mau pergi ke sini. Di sini itu saya mau beli telur. Mau tak videoin gimana ya? Bentar ya. Nanti aja saya videoin kalau udah selesai ya. Nah, teman-teman, di sini itu toko kelontongnya itu sama sih seperti yang di tempat kita. Kayak gitu tempatnya. Nah, ini telurnya udah datang, teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang sudah belanja, udah beli telur, beras sudah saya kantongin. Di sini sudah seperti ini. Yuk kita pulang, teman-teman. Tadi itu kalau toko kelontong sana itu majikan laki-laki yang mengelola, karena di sini itu majikan perempuan jual makanan dan lain sebagainya. Apa nih yang? Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian ya video saya buat. Semoga bisa menghibur teman-teman. Apa namanya? Jadi bisa lihat kalau di Taiwan itu seperti apa. Mungkin bisa lihat toko kelontongnya. Kalau enggak, jalan dan tamannya seperti apa. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah mengikuti video saya. Mohon maaf apabila dalam pengambilan gambar atau pengisi suara saya masih kurang bagus atau belum berkenan. Ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel saya, bisa di subscribe ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share ke media sosial kalian. Terima kasih. Semoga sukses selalu untuk kita semua ya. Salam dari Taiwan. Dan tunggu video selanjutnya. Apapun yang ada di Taiwan yang bisa saya review, akan saya review. Bye bye. See you next video.